Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air Hanik belum ceramah, baru qasidah. Hadirin rahimakumullah, sebenarnya kita minta Fatihah dari Pak Sayyidul Walid Habib Rizik. Insyaallah sehabis ini kita akan bangun tempat ini menjadi Aroto Center di belakang Pondok Putri. Saat ini Pondok Putranya ada di Cilebut, Makam Walid juga ada di Cilebut, Habib Hamzah. Dan insyaallah bulan depan, bulan Juli ini, kita akan membangun Ar-Raudhah Center dan juga Pondok Pesantren Putra di tempat yang saat ini diduduki oleh jamaah. Kita minta Fatihah daripada beliau, mudah-mudahan barakahnya Allah mudahkan segala-galanya. Al-Fatihah biniyatil kubul wa tamamikul rasul wa ma'mul wa ila hadratil rasul wa al-batul wa ummiha wa baliha wa ikhwadiha wa baniha wa dhuryatiha wa Allah subhanahu wa ta'ala ni balik wa qasid al-habib mahdi bin Hamzah bin Amr al-Saqaf bi barakati jaddi wa ajdadi wa salafihi salihin wa ila hadratin nabi sayyidil mursalin bi sirri al-fatihah. Hadirin, kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Habib Hanif bin Abdurrahman. Habib Hanif katanya cukup gosidah malam ini, karena beliau Habib Hanif satu bulan sekali ada majlis. Hadirin, malam Sabtu besok pembukaan majlis bulanan untuk Habib Muhammad bin Husain Al-Attas, mantu beliau. Ya, malam Sabtu besok. Silakan untuk umum laki dan perempuan majlis burdah. Dan malam Kamisnya sebelum malam Sabtu, yaitu pengajian jadwal bulanan Habib Hanif. Jadi Habib Hanif malam ini gak ngisi, ngisinya malam Kamis besok. Kebetulan malam Kamis besok sudah masuk jadwal bulanan beliau, ya. Jadi kita minta langsung kepada Habib Bahar bin Ali bin Sumit. Hadirin rahimakumullah, Habib Bahar tadi sampaikan sama saya, Habib